Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya terima kasih banyak sama Nike. Jadi hari ini saya mau review dan juga mencoba ini produk baru dari Nike. Ini adalah hammock sekaligus tenda kawan-kawan. Dan di video kali ini kita akan coba bagaimana produk ini ya. Saya juga penasaran cuy, soalnya saya barusan dikirimkan langsung dari luar negeri bro. Terima kasih sebelumnya ya. Jadi nama brandnya ini bro, Naked. Nah, daripada penasaran langsung saja kita lihat ya isinya apa aja bro. Oke kalau gitu let's go, kita buka. Oke langsung saja ya. Ini kualitas bahannya lumayan bagus ini. Daripada penasaran langsung kita buka. Oke, di dalamnya ada ini dia. Wow, menarik. Manual booknya Leflet Hammock Tent. Ini adalah tata cara pemasangan ini. Ada berbagai macam jenis bahasa di dalamnya. Installernya. Oke. Terus ada apa lagi di sini? Nah, oh ini ada selimutnya kayaknya ini cuy. Terus nah, ini ada kasurnya juga di bawah. Terus apa lagi? Nah, ini ada hammocknya. Terus ini apa ini? Oh, ada tali. Nah, ada lagi di sini. Oh, talinya ada dua. Ini. Ada tiga. Ada empat. Oh, ada pasak. Terus ada apa lagi di sini? Ada tongkatnya ternyata. Ada tiang. Terus. Nah, ada frame juga kawan-kawan ternyata. Jadi ini ya keseluruhannya. Nah, isi di dalam tasnya. Jadi ini isi keseluruhan dalam tas cuy ya. Nah, ini kita akan coba untuk pasang ya. Sebelum memasangnya kita harus cari pohon dulu. Untuk pemasangan tenda biasanya kalau untuk modelnya hammock kita harus cari pohon yang jaraknya itu tidak terlalu jauh. Contohnya ini bisa kita gunakan ya. Jadi kita akan pasang hammocknya di sini dan kita lihat hammocknya itu modelnya kayak gimana cuy. Saya juga penasaran bro. Oke kalau gitu langsung saja kita eksekusi ya. Oke, pertama kita lihat dulu ya ini. Nah, ini hammocknya bro. Nah, ternyata hammocknya memiliki karbiner cuy. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini karbinernya.
Yo pada terkenal di pasar ini. Ini baru mesinan. Jadi setelah kita memasang tiang yang hitam, di sini ada penyangganya cuy, di sini. Nah, kita pasang dua sisi di sini dan di ujung. Sekarang kita coba untuk memasang frame-nya. Frame untuk tiang. Jadi frame-nya ada dua. Nah, kita coba buka ya. Model frame-nya seperti apa? Saya juga belum tahu ini. Ini perdana saya gunakan. Nah. Nah. Oh, kayak gini cuy. Frame-nya kita pasang di sini cuy. Nah, di sini. Saya akan cari dulu ya lubangnya. Biasanya lubangnya itu enggak jauh dia. Oke. Kita pasang di sini. Oke, sekarang kita pasang. Ini ada gantungan di bagian bawah cuy. Nah. Kita taruh di bawah sini. Nah, selanjutnya untuk tali yang ini kita akan ikat pada ini bagian sini cuy. Nah. Oke. Oke. Seperti ini dan kita ikatkan di batang. Batang sini. Oke, jadi seperti ini rangkaian atau konfigurasinya kawan. Nah, ini ada dua tali untuk mengikat di sini. Nah, di karbiner satu, terus yang kedua di sini ada penjepit. Sebenarnya ini sudah bisa digunakan kalau kondisinya
tidak terlalu panas. Nah, kita coba dulu ya gimana rasanya naik di atas hamuk tenda. Oke bro. Oke, jadi saya akan coba experience-nya kawan. Gimana rasanya naik? Jadi ini ada pelampungnya cuy. Ini bisa dibuka tutup. Dan ini ada kantong di bawah. Jadi kita bisa menaruh, anggaplah ini barang. Jadi kita bisa taruh barang nanti di bawah sini. Jadi nanti kalau hujan nggak kenapa-napa. Saya akan coba naik sih. Lumayan. Oke. Ternyata enak juga cuy. Ini kaki saya. Ini gokil sih bro. Nah ini kalau banyak nyamuk, kita bisa tutup kelambungnya di sini. Ini masih banyak ruang di belakang. Oh, gokil men. Nah. Jadi saya sudah naik, ternyata enak bro. Ini luas ternyata cuy. Ini tidak membutuhkan banyak ruang. Jadi kalau hujan itu kita tidak usah panik karena ada tendanya juga. Sekarang saya akan coba untuk memasang tendanya. Bagaimana kalau misalkan kita pasang tendanya? Oke, kalau gitu. Jadi seperti ini tampilannya kalau misalkan kita menggunakan tendanya cuy. Nah, untuk tendanya sendiri itu kita bisa ikat di sini. Kemudian di bawah sini itu ada penjepitnya. Nah, kayak gitu cuy. Nah, sekarang kita coba masuk di dalam, rasanya gimana kalau misalkan kita masuk di dalam tendanya. Nah, begini suasana di dalam hamuk ketika tendanya itu terpasang. Untuk kualitasnya, kualitas tendanya sendiri, wis lumayan ini bro, mantap. Kita bisa pasang kelambu. Nah. Oke, jadi mungkin itu dulu review dan unboxing saya untuk tenda dari Naked. Terima kasih sekali lagi untuk Naked yang sudah mengirimkan saya produk hamuk sekaligus tenda. Mungkin ini sangat berguna kedepannya kawan, karena kita akan bakalan gunakan di luar ruang. Oke, kalau gitu mungkin sekarang sudah sore, saya akan mau coba juga tenda ini untuk bermalam. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mantap, saya mau tidur.